Next kita lanjut masak-masak kece sama Chef Kece juga yuk. Masak apa ya kira-kira? Langsung aja ikutin Jun. Nama saya Jun Chef. Bang, oke gengs. Jun Chef kembali lagi di Bilogo. Jadi hari ini aku sendiri, kadang-kadang aku grogi atau bingung ya, tolong mengurut ya. Nah, jadi gimana Peng? Aku chef dari Korea kan? Jadi aku mau kasih tahu resepi di Korea tapi di Indonesia. Ini maksudnya fusion, jadi resepinya ala Jun Chef-nya. Kalian coba coba ya. Bang, ada yang gentang, apa yang sayur-sayur, ada telur, tepung juga ada kan? Terus paling penting bang, ini juga ada ya. Ini namanya tahu? Kimchi. Kimchi, kimchi itu yang fermentasi, fermentasi di makanan Korea ini sawi putihnya fermentasi ya. Jadi coba teman ya, aku mau masak apa ya? Enggak tahu, enggak tahu. Hari ini aku masak tadi nama apa? Perkedel. Perkedel tapi di dalam paling penting bahannya aku pakai itu kimchi dari Korea. Wow. Nah, jadi kita hancur ini dulu ya. Tapi apa yang harus apa halus? Harus halus ya. Kok tapi aku kayak ini sendirinya. Sekarang lagi manpower-nya itu kurang kan. Jadi aku coba cari orang ya. Bisa bantu aku enggak? Bisa. Bisa bantu. Ah, bu, ke sini. Ke sini. Bu bantu aku ya. Halo, salam dulu. Nama Ina. Ibu namanya? Ina. Ina, aku Jun. Saya Jun. Saya kan. Oh, saya Jun. Uh-huh. Jadi ibunya tolong bantu aku ya. Uh-huh. Karena sekarang lagi manpower-nya kurang ya. Jadi, ibunya ini bantu apa? Aduk. Hancur. Ini. Ya, hancurin. Mm-mm. Kayak cuci laundry. Oke, bagus ibu. Ya, ini campur kimchi. Oke. Kurang? Tambah lagi? Tambah lagi, oke. Ibu lagi kerja. Tunggu. Bawang putih cincang. Iya. Bawang putih juga cincangin dulu. Cincang kayak ini. Ya, ayo cepat ini bawang putihnya cepat. Oh, oke. Kencing. Kencing? Apa tuh kencing? Cincang dan kencing kata-kata bingung. Ini enggak bisa pakai. Ya, jadi ini juga lebih halusin sedikit lagi dulu. Itu dan apa? Itu apa namanya? Itu daun bawang. Oke. Korea apa namanya nih? Kok aku enggak tahu. Ini depa. Korea namanya depa. Depa. Biar lebih lembut, gurih. Masukin, tapi ini jangan banyaknya, ini terlalu banyaknya. Nanti terlalu encer. Aduk lagi ya. Terlalu encer. Jadi ini terlalu encernya. Nanti apa gorengnya cepat gampang hancur kan. Ya. Jadi masuk terigu. Tepung terigu. Tepung apa nih? Tepung terigu. Oke. Segini dulu. Kalau terlalu tebal ya enggak matang kan. Ya, kotak. Bikin kayak ini kotak. Kotak ya, kayak ini, jadi seperti ini. Aduh, betul. Ibu ada kerjaan enggak? Apa? Ada bekerjaan enggak? Riset. Nanti habis dulu, kita omong lagi ya. Ya. Kerja les aku aja. Ibu! Kenapa datang? Tadi kenapa lihat aku kayak gitu? Aku lihat soalnya seru banget. Ah gitu, kalau gitunya ayo. Ibu juga ke sini. Ibu ayo, masuk aja. Ibu, masuk aja. Sarung tangan plastiknya banyak banget. Oke. Masuk aja. Keduanya, ininya, ja, ini kayak ibunya masuk sini. Ibu masukin. Ibu bikin itunya masuk sini, terus ibunya pindah sini, akunya goreng. Oke. Oke? Kita best partner-nya, oke? Kita bisa. Ja, tangan. Ibu tangan. Satu, dua, tiga, semangat. Jadi goreng, tapi ini tadi bahannya terlalu banyak. Enggak, masih banyak. Aduh, jago banget. Iyalah. Awas. Belinya nih. Akunya apa? Akunya chef? Bukan. Enggak setuju? Setuju. Setuju atau enggak setuju? Setuju lah. Setuju tapi kenapa omong bukan? Ibu juga sekarang bingung kan? Ada kameranya banyak. Ini tadi kamera.
Nah, diam ini, nanti break hanya potong sendiri kan. Oh, yang bagus saja. Dia pintar banget. Yang bagus sajanya ambil. Oh, terus atasnya. Dari mana ya? Oh, ini ajanya, ini ajanya enggak, rasanya enggak terlalu gurih kan. Jadi aku pakai ini apa? Nori. Nori, lembut laut. Jadi aku pakai ini dulu, bentar ya. Ininya tapi hancur. Dihancurin dalam ini dulu biar tangannya aman kan. Iya. Jadi kita selesai makan ini, makanan namanya apa? Perkedel. Perkedel. Tapi dalam isinya apa? Kimchi. Apa? Dalam isinya pakai kimchi. Jadi ini namanya perkedel kimchi. Coba makan kak. Jadi aku cicipin ibu-ibu dulu ya. Ibu siapa mau? Ibu aja. Siapa? Aku takut. Gengsi, jangan berpindah channel ya. Karena setelah yang satu ini lagi, vloggers akan kembali menemani kalian.